Topik hari ini kita akan mempelajari elemen of art, yaitu line atau garis. Ya, semua diawali dengan garis ya. Jadi mau sketsa atau mau menggambar, apapun itu, kita akan mulai dengan garis. Nah, garis ini ada banyak macamnya. Bisa dilihat di layar. Ya, di sini ada namanya apa nih? Bisa tunjuk nih. Ini adalah garis horizontal. Ya. Sangat basic sekali, ini namanya garis horizontal. Kemudian yang sebelah sini namanya garis vertikal ya. Garis vertikal. Lalu ini ada curve atau garis melengkung ya. Ini garis melengkung seperti ini, ini garis melengkung. Lalu yang ini yang putus-putus ini garisnya seperti garis horizontal namun putus, namanya dash ya. Dash. Namanya dash. Kemudian yang melingkar seperti ini namanya spiral. Nah, kemudian di sampingnya ini namanya zigzag ya, garis zigzag. Jadi semua garis atau line ada namanya. Nah, yang menyerong ini namanya apa? Dia bukan horizontal dan bukan vertikal ya, namanya diagonal, garis diagonal atau garis miring ya. Ini garis diagonal seperti ini. Nah, yang titik-titik seperti ini di atas nih, Mister zoom lagi ya. Nah, ini titik-titik namanya dot. Ya, ini juga masuk garis, namanya dot. Nah, kemudian misalnya mau dikombine garis diagonal diri, garis diagonal plus reverse diagonal menjadi namanya cross atau hatching ya. Nih, kalau di sketsa namanya teknik hatching. Nah, dia gabungan antara diagonal dan reverse diagonal. Nah, teorinya seperti itu. Nih, seperti ini, lalu garis melengkung bisa di seperti ini. Nih, melengkung. Kemudian gabungan antara dash dan dot jadi seperti ini. Nah, jadi garis ini kalian harus kenal dulu nama-nama garisnya sebelum digambar ya. Nah, spiral ini juga bisa menjadi hiasan atau dekorasi ya. Nah, bisa buat dekorasi. Nah, ini hari ini kita akan membuat atau mengimplementasikan line ini ya. Nah, kita akan mulai. Kita akan menggambar atau men-tracing tangan kita ya, seperti term lalu ya, terakhir lalu ya, yang di fun week. Nah, kita akan tracing tangan kita nih, ambil dulu. Oh ya, sebelum itu Mister ini kasih tahu dulu materialnya, yaitu kertas A4 atau APS atau drawing paper ya, kertas kosong seperti ini. Kemudian ada krayon atau pensil warna. Kemudian alat tulis. Alat tulis bisa berupa pensil menghapus. Kemudian ada spidol ya, jangan lupa spidol. Nah, kalau ada spidol boleh pakai ballpoint atau pensil warna-warna hitam atau krayon warna hitam, pokoknya yang tebal ya, yang serupa sejenis. Nah, jika sudah selesai disiapkan, mulai kemudian kita akan mulai menerapkan garis-garisnya. Nih, pertama kita bikin tracing dulu ya, tracing tangan kalian, bukan kiri, tangan kanan, bebas ya. Nih, kita tracing dulu tangannya, tangan kalian sendiri ya, interesting. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kan belum tebal ya, kita tebalkan garis tangan yang terlebih dahulu. Oh iya, jangan lupa sama penggaris, bisa lupa ngasih tahu. Siapkan penggaris juga. Nah, kita tracing dulu.
lebih seperti ini ya. Tracing tangannya sudah. Jika sudah, kita ambil penggaris. Nih. Boleh dimulai dengan pakai spidol ya, nggak apa-apa. Nih, kemudian digarisi. Nah, garisnya ini bebas ya jaraknya. Boleh pakai spidol dulu atau pakai pensil, boleh ya. Pak Mister sini menggunakan spidol ya, biar kapan. Tetap aja nanti kalau menggunakan pensil, lalu ditebalkan menggunakan spidol ya. Nah, ini ya, digarisi, tapi jangan garis tangan yang dalam ya, hanya yang di luarnya saja, seperti ini. Nah, digarisi seperti ini. Jaraknya bebas, tidak ada jarak, ukuran jarak yang khusus. Nah, seperti ini nanti jadinya kurang lebih ya. Tuh, coba dijadikan dulu seperti ini. Oh, ini masih ada bekas pensil, dihapus dulu biar rapi. Enak. Nah, setelah dihapus, kemudian di kita akan menerapkan ya. Nih, kita akan implementasikan semua garis ini, ini horizontal, spiral, garis melengkung, diagonal, terus sama vertikal, dash, dot, semuanya zigzag, semua garis kita akan terapkan. Ya, kita akan menggambar ke semua garisnya di tiap-tiap garis ini atau backgroundnya dari si tangan. Jadi tangan ini tidak usah dikasih gambar, hanya polos seperti ini, dan dalam tangan kasih nama saja, nggak apa-apa, nama dan kelas. Nah, dalam tangannya boleh kasih nama dan kelas ya, seperti ini. Nah, untuk di luar tangannya kita akan mendekorasi. Nih, misalnya di bawah Mister mau pakai garis vertikal. Nah, boleh bebas ya, tetapi beda-beda, tidak boleh sama per kolom. Nah, jadi seperti ini, harus beda-beda. Yang di garis pertama itu vertikal, kemudian duanya berikutnya misalnya spiral. Nah, seperti ini tidak boleh sama ya, antara garis itu harus berbeda. Garis spiral, tapi spiralnya mau di combine dengan dot, boleh nih, tinggal di titik-titikin. Di combine dengan dot, boleh. Nah, dihias sekreatif mungkin ya. Nah, kemudian setelah itu horizontal. Nah, horizontal seperti ini. Ya, horizontal. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian zigzag. Zigzag ya, boleh juga. Pokoknya berbeda ya. Nah, zigzag. Kemudian diagonal. Nah, diagonal seperti ini, garis diagonal namanya. Setelah diagonal, lalu garis melengkung, curve ya. Garis melengkung seperti ini. Garis melengkung seperti ini, boleh ya. Nah,
melengkung, kemudian garis melengkungnya mau ditambahkan dot, boleh ya, di combine seperti ini. Boleh ya, bebas. Ini kemudian garis dash. Tapi dashnya bukan horizontal, misalnya dashnya maunya diagonal, boleh. Dashnya ini diagonal, boleh. Dan dash dicampur ada dotsnya seperti ini. Kemudian dash lagi, boleh langseling ini dash ya. Kemudian garis dicampur lagi, misalnya di garis diagonal ini dicampur lagi spiral, boleh. Terakhir misalnya zigzag, nih seperti ini ya, dicampur semuanya. Lalu yang terakhir misalnya diagonal, kemudian garis diagonalnya di reverse, boleh jadi cross seperti ini ya. Seperti ini boleh ya, sampai atas sampai habis. Nah, nanti akan jadinya seperti ini, bagus ya. Nah, kemudian kalian warnai, boleh diwarnai menjadi warnai, boleh pakai pensil warna atau krayon ya, pakai krayon ya. Yang diwarnai hanya hiasannya saja ya, tidak usah tangannya, dibiarkan warna putih bersih ya. Cara mewarnainya, pertama biar enak di pinggirnya dulu. Nah, ini mewarnainya, pertama pinggirnya dulu. Kenapa pinggirnya dulu? Karena biar gak kena tangannya, jadi bersih, clean. Nah, seperti ini. Itu warna lens. Warnanya bebas ya. Karena mewarnainya kalau pakai krayon, pertama pinggirnya dulu. Ditambahkan pinggirnya dulu, baru yang tengahnya. Nah, seperti ini biar cepat. Oke, warna Tosca. Ya, latihan mewarnai menggunakan krayon, mulai dari pinggirnya dulu. Dari pinggirnya dulu, sudah pinggirnya baru tengah, untuk meminimalisir tangannya terkena. Nanti usahakan tangannya bersih ya. Nanti kalau caranya benar, tangannya nggak kotor. Thank you.
ini. Akhirnya baru tengahnya. Dan diusahakan rata ya. Rata. Kemudian terpakai warna. Warnanya juga boleh belang-belang. Karena ini mau pakai warna kuning nih ya. Dot-dotnya tadi ya, warna kuning saja boleh seperti ini ya, diwarnai sekreatif mungkin, digambar, dibentuk ya, yang kreatif, semakin kreatif semakin bagus. Ini terlihat shape-nya sepertinya, garisnya lainnya seperti ini. Tuh ya. Jangan lupa dikasih nama dan kelasnya ya. Sangat mudah dan simple ya. Ini campur, ada garis diagonal, dicampur lagi ada dot ya. Dot. Simple ya. Okay, now do this yourself ya. Yeah.